dalam gua mau kirim. Hai semuanya, selamat bergabung di channel Moni Boga. Kenalin, aku Wiwit. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu sama aku, hai, salam kenal. Kali ini kita akan coba langsung mengaplikasikan ilmu plek ini dalam pembuatan kue dan sejenisnya. Penasaran kan kita mau bikin apa? Yuk langsung aja, stay tune. Jadi kali ini kita akan membuat egg drop dengan bahan ilmu plek. Setelah itu kita masukkan tepung, dan kita masukkan emulsi. Kita aduk sampai rata. Cara pemakaiannya untuk cookies ini 0,4 sampai 0,8% dari berat tepung, dan untuk roti tawar 0,3 sampai 0,6% dari berat tepung. Emulsi plek ini juga bisa digunakan pada donat, yaitu 0,3 sampai 0,6% dari berat tepung. Ini tadi kita menggunakan emulsi plek ini untuk ukurannya 1 gram ya. Wow. Sesuai dengan berat tepungnya. Untuk penyimpanan emulsi plek ini, simpan di tempat yang sejuk dan kering agar tidak terjadi penggumpalan ya. Dan setelah dibuka, kemasan ini harus ditutup rapat. A few moments later. Komposisi dari emulsi ini sendiri adalah perlakuan tepung natrium, stearolactilat, dan pati jagung. Sekarang kita lihat teksturnya dari emulsi ini sendiri ya.
Emulplek adalah bahan pernyah kue kering dengan bentuk bubuk berupa butiran-butiran kecil seperti ini. Kita nomornya di bawah ini.